karena harinya hujan, terpaksa saya hari ini diantar sama mobil nih guys. Oke guys, selamat datang di kawasan Pantai Calocok Painan ya guys. Halo, selamat pagi semua-muanya. Iya. Doa dimulai. Oke guys, pagi hari ini kita siap-siap mau berangkat ke sekolah ya. Tapi kebiasaan saya nih guys, saya setiap pagi mau ke sekolah selalu bawa air kopi nih guys. Kopinya cuma secangkir ini. Ini saya minum nanti di sekolah ya guys. Oh, berleak ya guys, berleak-leak. Hey! Kenapa apa? Tinggal sedikit untuk diisi di sini ya guys ya. Yang di bawah cuma segini. Kemudian ini kita lap dulu ya guys ya, yang bersih ya guys ya, biar tidak adanya semutnya. Dikotor pula ini dia guys, kita bersihkan. Oke guys, nah, berarti hari ini kita hanya bawa air kopi ya guys, saya tidak bawa nasi. Karena biasanya saya selalu bawa nasi ke sekolah ya guys ya. Hari ini karena saya tidak lagi masak nih, lagi malas masak karena bapaknya tidak ada lagi di rumah lagi. What? Duh, karena bapaknya lagi tidak di rumah, lagi tugas DL istilahnya, dinas luar. Jadi kita malas masak guys, santai-santai saja di rumah ya guys ya. Okay. Jadi kita hanya bawa air kopi. Nah ini nanti sedikit ini kita icip dulu nih ya, saya icip dulu nih menjelang sekolah dengan sebungkus roti Ohio guys ya. Guys, jadi saya kan selalu ini persiapan roti ya guys ya. Ada rotinya macam-macam nih guys ya, ada roti Ohio, ada roti gilingnya. Yang penting bisa untuk mengisi perut jelang makan. Mantap! Ini saya makan dengan ini, cuma kopi sedikit aja ya guys ya. Ini adalah persiapan sebelum berangkat ke sekolah. Kita duduk manis dulu di sini ya guys ya. Karena hari baru pukul berapa nih guys ya? Pukul 6.50 ya guys, jamnya baru ya, jam 6.50 menit. Berarti masih ada beberapa menit lagi kita to go to school selainnya guys ya. Oke. Okay. Jadi bahasa Inggris nggak apa-apa ya guys ya, walaupun masih banyak salah-salahnya. Ini ya guys ya. Baiklah guys, kita minum dulu kopi kita yang tinggal sedikit ini guys ya. Kita icip apakah masih manis atau belum ya guys ya. Kita coba dulu ya. Alhamdulillah masih manis guys. Kita coba aja makan Ohio-nya sedikit ya guys ya. Kita icip aja sedikit dulu guys. Nanti kalau lebih kita bawa ke sekolah ini ya guys ya. Karena rasanya gak asik sekarang nih. Kita cuma ngisi sedikit aja dulu guys, daripada nak berisi nih perut. Bismillah. Gak habis ya guys ya, tiba-tiba ini rotinya habis kurang lebih separuh ya guys ya. Jadi kita siap-siap lagi mau berangkat ke sekolah ya guys ya. Kita pakai sepatu dulu ya guys. Oke guys, kita siap-siap dulu untuk berangkat lagi ya guys ya. Nah waktunya sudah masuk, kita untuk pergi berangkat ya. Sudah menyebabkan pukul 7.00 ya guys ya. 7.00 ya guys. Nah saatnya kita berangkat lagi nih ke sekolah. Oke guys, kita siap-siap dulu ke sepeda motor ya guys ya. Oh iya guys, ini tertinggal lagi guys. Ini roti saya masukinnya ke sini ya guys, sisa yang tadi. Biasanya guys saya bawa nasi ke sekolah ya guys ya, bawa bekal. Tapi hari ini nggak bawa nasi karena nggak masak hari ini. Kita beli aja ya guys ya. Sekali boleh ya guys ya. Oke guys. Kita siap dulu ya guys ya. Aduh guys, nampaknya hari ini mendung ya guys ya. Masih Rinai, bagaimana nih guys? Jadi saya dengan sepeda motor berangkat nih guys. Padahal sepeda motor lainnya saya gak standby nih guys. Nah, tinggal go aja lagi nih guys ya. Tapi karena harinya hujan, terpaksa saya hari ini diantar sama mobil nih guys ya, sama anak bujang saya nih guys. Ini mobilnya masih di garasi ya guys. Nah, kita naik mobil ke sekolah, diantar ya guys ya. Karena saya belum pas bawa mobilnya. Oke guys, karena hari hujan, terpaksa ini disimpan lagi ya guys ya. Disimpan dulu helmnya. Ini guys.
sepeda motornya ya guys ya, karena hari ini kan kita mau diantar. Kita taruh karena dulu sepeda motornya ya guys ya, biar mobil bisa keluar. Ini ada dulu guys. Saya gesek-gesek sepeda motor pagi-pagi ini guys. Kita keluarkan mobil lagi guys ya, terpaksa dengan mobil yang diantar juga. Padahal saya nggak suka antar dengan mobil ya guys, lebih enteng naik sepeda motor, bisa kemana-mana ya guys ya. Oke guys, siap ini meluncur nih guys. Saya diantar sama anak bujang saya nih guys ya, anak sulung saya ini ya, karena saya belum bisa pas bawa mobilnya. Oke guys, ini dia nih guys ya, bawa mobilnya. Oke guys, selagi persiapan bawa mobil, dia bersiap-siap menunggu saya berangkat nih, saya tutup dulu garasinya ya guys. Garasinya tutup dulu ya guys. Oke guys, kita kunci dulu pintunya ya guys ya. Kita berangkat ke sekolah lagi guys. Hari ini saya diantar oleh tutup dulu pagarnya. Lagi pagarnya guys ya. Selamat ya guys, pagarnya luar biasa beratnya guys ya. Oke guys. Oke guys, ini adalah persimpangan Kota Painan ya guys ya. Saya sekolah saya itu dekat dengan Pasar Painan ya guys ya. Ini adalah Pasar Painan. Ibu kotanya Kabupaten Pesisir Selatan. Ini. Sebentar lagi kita sampai di sekolah saya ya guys ya. Ini. Oh ya guys, sekolah saya itu dekat dengan Pantai Carocok ya guys ya. Nah, ini adalah gerbang Pantai Carocok ya guys. Selamat datang di kawasan Pantai Carocok Painan ya guys ya. Nah, sekolah saya tidak beberapa meter dari sini ya guys ya. Itu yang cat hijau nih guys ya. Saya sudah sampai di sekolah. Di sekolah saya ya guys ya. Di sini saya sudah hampir 5 tahun. Udah 5 tahun hari ini ya guys ya. Oktober kemarin saya ke sini. Oktober tahun 2017. Sekarang sudah November, berarti sudah 5 tahun saya di SD 08 Painan Selatan. Ini dia ya guys ya. Ini suasana sekolah saya nih guys ya. Saya sudah sampai di sekolah saya. Oke guys. Oke, karena tadi sudah ada dalam kelas guys ya. Ini ada siswa saya nih lagi duduk makan sebelum masuk kelas dia ya guys ya. Iya, kita absen dulu ke kantor ya guys. Iya. Oke, dia ini ada nih.
Al. Inilah canda manjanya anak-anakku ya guys ya. Kelas 5B ini. Okay guys. Sampai di ruang operator ya guys. Ini ada penunggu. Okay guys, kami ikan dulu ya. Halo, selamat pagi semua-muanya. Iya. Nanti keluar di YouTube ya guys ya. Ini Noni ya namanya. Ini Noni yang cantik. Noni ya. Adik yang Maren Belina. Wow. Ini saudaranya. Banyak sekali ya guys ya. Oke guys, kita absen dulu ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kegiatan pagi sebelum masuk kelas ya guys ya. Ya silahkan masuk Apika dulu. Oke, berkelupan dulu ya. Oke, silakan patir disiapkan. Oke, selesai berdoa kita absen dulu ya. Dengar ya anak ya, yang terus panggil namanya angkat tangan ya. Apika Izzatul Wafira. Kalau sudah selesai, kamu kumpul ke tempat. Kalau sudah main video. Bu. Siapa Bapak di sekolah? David. David di sekolah Bapak R. Kalau bohong nggak usah ya. Oke guys, ini adalah suasana ketika siswa sedang mengerjakan tugas. Ada yang mengerjakan dengan fokus, ada yang masih mikir-mikir nih guys ya. Kalau dia yang ngerti, dia akan membuatnya dengan sungguh-sungguh bersama mencarinya. Tapi kalau dia tidak mengerti, dia akan bermain. Oke guys, demikianlah vlog kita untuk hari ini ya guys ya. Sampai jumpa besok lagi kita ya guys ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke guys, dah. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya guys ya.